Oke, teman-teman semua, hari ini saya akan mengganti air ikan cupang saya yang karena kesibukan saya sehingga hampir 7 hari belum saya ganti. Kasihan dia, guys. Terlihat sekali ini airnya sudah butek. Oke, kita mulai saja. Dan ini mungkin menjadi hiburan buat teman-teman semua. Oh, kita lihat ini airnya sudah butek. Oke, kan kita ganti dengan air yang baru. Oke, kita ganti airnya supaya dia lebih sehat, dan ikan cupangnya dia akan kita beri makan 4 sehat 5 sempurna secukupnya saja. Oke. Nah, lihat, kita satukan, semoga dia tidak bertengkar. Setelah itu kita buang airnya setengah ya, supaya dia tidak bertengkar. Airnya kita buang setengah. Nah, ini ikan cupang yang indah-indah semua. Oke, ini masih ada kurang sepertinya. Oke, kita tambahkan. Aduh, alhamdulillah segar semua tuh ikan. Oke, teman-teman semua, saatnya memberikan ikan makan. Kita kasih tubefek. Mungkin dia belum ngeh, mungkin belum tahu bahwa tuannya sudah memberikan makan. Iya, ikan-ikanku sehat semua. Oke, setelah itu nanti kita akan kasih warna biru, yaitu untuk mencerahkan warnanya. Oke, lihat, mereka sudah mulai makan karena ini air baru diganti dia, Mbak. Sekarang kita tutup kembali. Biarkan sekitar 1 jam untuk menambah vitamin E agar
kulitnya bertambah indah. Oke, gitu saja teman-teman. Semoga ini menjadi manfaat dan hiburan buat kalian semua. Oke, salam YouTuber. Kan ku mati guys, kasihan, kepanasan tadi dia lupa saya ngangkat harus.